僕にとってもボールは友達なんだ。Bro, bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.gb ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Firefly, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Balik lagi kita bakal main Captain Tsubasa Dream Team. Dan kita bakal nge-review Tiger Brand yang sudah di revamp guys. Jadi ini Tiger Brand sudah di revamp dan hasil revampnya lumayan sangat upgrade jauh sih guys ya. Jadi ini Tiger Brand statnya tadinya kecil banget ya, nggak ada yang nyentuh 10.000 satupun ya. Sekarang dibikin 15.000 rata guys ya. Ada ya, gila sih ini OP banget sih ya. Fisikal juga oke, shotnya kuat, cuman powernya nggak terlalu gede ya. Jadi kayaknya nggak terlalu worth it dijadiin shooter ya. Karena di sini dia full body stand 50%. Buh. 50% pedih banget anjir. Terus dia Praiju pass juga ada ya. Cuman gue gak ada wantunya nih, gak nemu ya. Nah ini guys, bondnya OP banget, 4,5% ada shieldnya. Lalu di sininya 7% guys. Gila bro, 7% ditambah 4,5, jadi 11,5%. Ada Hyuga Killer, ada Tiger Brand, tambahin Snyder 7% sama Kals nambah 5%. Buh. Ini udah cakep banget sih anjing. Nih kita bakal review pakai baju Jerman gak ya? Oh nggak usah deh, nggak usah kayak gini aja. Oke, ini Snyder apa Tiger Brand-nya sudah cocok. Ini apa sih ininya? Harus apa sih? 3 non agility ya. Ah. Kita bawa shield aja berarti ya. Agility, agility. Bang, berarti bawa ini aja nih. Nah, kita pakai bondnya si siapa namanya? Si Tiger Brand ya. Mana Tiger Brand? Ini dia. Buh, gila, bro. Tiger Brand wajib banget sih kalian upgrade sih, guys. Kita bakal coba review langsung ya. Oke, di sini sudah ditemenin sama Dancer Candy K Dendy Surya. Mari kita coba di sini, guys. Sudah ada Ken SDC juga ya. Jadi lumayan buat nge-review lagi ya. Kita pakai KHS di sini. Kita bakal fokusin ke KHS ya, karena kalau Napoleon kemarin udah di review dan hasilnya kebantai juga ya. Oke. Okay. Kita masih pakai Robson hijau ini ya. Oke. Okay. Dancer. Ah, dia pakai Tiger Brand juga, guys. Tapi di tengah di belakang ya itu ya. Nah, ini ada Robson baru juga ya. Buh, gila cakep banget sih ya, ininya Bang Dutz. Oke, mari kicop, mari kita coba guys. Nah, ini kita langsung aja ini sih guysnya. Oke, di mark sama si Kals ya. Kita adu gak sih guys? Anjing, momentumnya 786 cok. Kuat gak ya lawan Kals ya? Oke, ternyata dikasih lewat. Gue berharap sih bisa high ball sih ya. Oke, penalty area shooter. 127.000. Oke, ini karena gue pakai formasi ini ya. Ya kita coba shoot kali ya. Kuat nggak ya? Kuat nggak ya lawan Ken ya? Ken kan 125 kan statnya seharusnya ya. Beda bonnya jauh banget sih nih. Gila, Tiger Brand bro. Gue mau pengen coba mark Tiger Brand dia deh.
coba sini, gas. Gue mau coba. Nah, tapi ini 80% ya. Meanwhile, cards kita gede banget, guys. 97%, gak adil sih. Gak adil sih ya. Oke deh, full power ya. Kayaknya gak kuat sih. Kayaknya gak kuat sih, Tiger Brand ya. Kalau misalkan bisa lewat, gila sih. Nah, oke. Woi, itu harusnya dapat dong gua. Oke. Snaida. Sorry Snaida, kau korbanku. Gua mau pengen ngoper ke sini terus langsung ke belakang deh. Oke. Ngoper ke belakang habis itu. Aduh. Ada Robson pula lagi, anjing, anjing. Kuat gak ya? Matilah, cok. Oke, tahan teman-teman. Wah, ini sih gak bakal ada yang bisa nahan sih. Kekos juga gak bakal mungkin deh. Sester gak bakal mungkin deh. Kelar dong. Critical kuning ini 714 momentum. Anjing 100%. Sester gue 100% bang. Lu gak bakal bisa ngelawan gue bro. Gue ambil bolanya bro. Yoi, awi. Slash interception. Anjing. Duh, coba kali ya, full power kali ya. Anjing, gak kuat, cok. Oke, gila sih. Ini statnya bagus banget sih, guys. Momentumnya anjir, gila, cok. Ini mah kita pilih stat terkuat ya. Oke, nggak bisa ya. Gila bro, kuatnya statnya terlalu broken sih anjir. Ini karena gua bonnya terlalu gede sih ya. Kita mas ganti dulu deh. Ih, bonnya terlalu broken guys. Ya udah lah, biarin lah ya. Bonnya terlalu gede guys kita ya. Cakep banget sih. Cakep banget Tiger Brand, cowo anjing. Ini big upgrade sih. Ini salah satu si Super Dream Collection ya, kah? Oke, kita jadi nge-marknya si Tiger Brand ya. Tiger Brand OP banget, guys. Sesternya dibikin 100%, anjir. Nggak kuat, oke. Oke, lawan Robson, kah, manis? Ini kalau Robson nggak kuat ya. Gokil sih ini Tiger Brand sih. Kalau nggak kuat gokil sih. Gila gak ada yang bisa nahan guys. Robson pun, ya itu Robson jadul sih ya. Cuman, anjir Robson hijau cok. Terlalu mudah. Gila ini bagus banget anjir. Aduh nggak bisa bro, gue mau pengen langsung oper ke depan gitu ya. Wih, wes. Oke dua orang bro, aman. Kita ambil bolanya bro. Gue mau pengen coba lawan siapa ya? Aduh, ada si Kals pula lagi anjir. Gak kuat sih. Kuat dong, guys. Oke. Gue penasaran sih startnya si ini jadi berapa anjir. Aduh, dia robo lagi anjing. Ya udahlah ya. Kayaknya udah mulai meta-meta startup gak sih? Oke,
udah harusnya mulai meta-meta startup sih ini harusnya. Ini. Kuat enggak ya nih? Jauh sih, guys. Bonnya beda 12% anjir. Udah saatnya meta ini, guys. Udah saatnya meta startup, guys. Udah saatnya meta startup sih, sumpah. Ini udah saatnya meta startup, guys. Sumpah. Gila, cok. Nah, sini ngadu sama ini lo. Kita kasih lewat kali, guys, ya. Cuman kalau 3 brown udah habis staminanya itu sih yang ribet ya. Wah, gila beda jauh banget, cok. 133.000 anjing. Ini harusnya sama si Cuff, Tiger pun masih kena sih. Cuman kita kasih lewat ya. Anjas, bisa Germanic One tuh. Duh, keren banget, cok. Tiger Brand. Ya, lu Den gimana, Den? 125 ya. Setara ya sama Static Ken ya. Duh, cari high ball dong yang bener. Kalau nggak high ball sih normal, kuat banget, cok. Kita jauhin aja lah player kita, guys. Astaga, Densur, what the fuck, bro? What the fuck are you doing, bro? Wah, Tiger Brand bagus banget, guys. Ini big upgrade banget sih. Menurut gue Tiger Brand wajib dinaikin dan wajib masuk line up kalian sih, sumpah. Ini lawan Awi, Awi dibantai, guys. Sumpah, Awi dibantai, Sester dibantai. Kalian ngoper tuh udah enak banget ya. Wah, gila sih ini FBS 50% ini OP banget, guys. Ini dari skala 1 sampai 10 ini gue masukin ke aderetan 9 kali ya Tiger Brand ya. Bagus, guys. Kalian jangan ngelihat nggak ada auto intercept ya, cuman ini jadi passer yang OP anjir. Ya kalian lihat Sester setoxic itu kan. Ya karena dia auto intercept juga ya, jadi lebih OP. Menurut gue ini tapi lebih OP daripada si Sester, guys, untuk Tiger Brand ya. Dan dia posisinya bisa AM, DM, DF, bisa menyesuaikan. Anjing, ini cakep banget, cok. Di belakang Snyder ini posisi yang paling perfect sih. Gimana menurut kalian untuk Tiger Brand? Langsung tulis di kolom komentar. Segitu aja untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next week, guys. Bye-bye.